Guys, kembali lagi bersama gue si Will Up. Kali ini kita akan melanjutkan game horror kita, yaitu game Dread Out kedua, guys ya. Oke guys, dan di episode sebelumnya kita udah berhasil mengalahkan hantu terbesar di game Dread Out kedua ini, guys ya, yaitu hantu genderuwo, guys. Oke, dan di episode sebelumnya juga gue udah membersihkan hantu yang ada di kota kita, tapi itu gak tahu kenapa masih ada satu, guys ya. Oke. Kayaknya mereka summon lagi guys ya, atau apa, spawn lagi, hidup lagi guys. Waduh, langsung fatality. Oke. Dan guys, sorry guys ya kalau gua ngomongnya agak apa, kalau di daerah gua tuh disebutnya caril guys, atau kurang jelas ngomongnya guys. Di sini gua lagi sariawan guys ya, dan sekali sariawan itu gak muncul sedikit-sedikit guys, langsung 3 guys ya di pinggir bibir gua. Oke. Oke, kita bakal lawan hantu ini lagi guys ya, yang rada ribet guys, gua kalahin. Aduh. Oke, cara ngalahin hantu ini tuh kita harus jaga jarak guys ya. Aduh, hati-hati. Ah, ayo gerak. Loh kok gak mau jalan. Aduh. Oke, kita kalahin gak ya. Oke, ah, kita kalahin aja kali ya. Kalau gak mau ribet, gak usah gua kalahin sih, bisa langsung lurus aja guys. Oke, gue kena. Oke, awas kena. Duh, gue terjebak sini lagi. Aduh guys, mulut gue perih. Oke, langsung aja ya. Kalau bisa bakal lain guys. Oke lah, biar lebih cepat guys ya. Oke, ada cutscene. Dan kayaknya ini game udah mau tamat guys ya. Saya tidak tahu juga. Oke. Cutscene-nya lama dan tiba-tiba muncul loading. Oke, kita ada di mana lagi sekarang? Aduh. Dan ini kenapa patah-patah, guys? Oke, apa ini, guys? Mata. Mata dan kelopak matanya ada giginya, guys. Tajam. Oke, kita bakal muncul di mana sekarang? Oke. Oh, kiri. Aduh. Please, mudah-mudahan aja gak patah-patah, guys ya. Wah, guys. Apalagi itu, guys, depan sana ada mata. Oke, checkpoint. Aduh, ada ini, guys ya. Tanaman yang ngeganggu. Oke. Aduh. Apa itu, guys? Matanya mengeluarkan cahaya. Aduh, gue lupa guys ya, ada tanaman rambat. Oke. Okay. Boom. Oke. Okay. Ternyata bisa kita hancurkan guys ya dengan senter ajaibnya Selinda. Aduh. Kagak kelihatan guys ini hantu. Aduh, di mana sih? Kontrasnya harus gue terangin enggak ya? Ah. Udah mau flash tadi. Oke, ini gara-gara patah-patah juga guys, gue jadi rada susah mainnya. Oke, Selinda kok jadi hitam guys. Kelamaan pandangannya. Oke, hati-hati. Oke. Oke. Banyak tanaman rambat yang merepotkan guys ya. Oke. Betulnya matanya bisa kita pukul gak ya. Oke. Aduh, hantunya jadi makin banyak guys. Ini kayaknya harus gue bombar satu-satu guys ya. Oke. Aduh. Oke. Okay. Nice. Satu hit langsung meninggal guys ya. Oke, okay, hati-hati. Hampir aja gue kena pukul. Aduh. Oh, ini kayaknya nggak bisa langsung kita pukul guys ya. Harus kita center dulu baru kita pukul. Oke. Okay. Aduh, patah-patah guys. Ditambah banyak tanaman rambat yang menyebalkan ini guys. Aduh, gue kena royok lagi. Oke. Okay. Kita jaga jarak guys. Ah, terlalu banyak hantunya guys ya, gak bisa ini. Oke, hati-hati, kena tusuk. Oke, kita jaga jarak dulu guys ya. Aduh. Oke, nice. Aduh, ini biasanya kalau abis kill hantu gini gue kena tangkap nih guys. Rada ribet ngehindarin hantunya guys. Oke.
Nice. Aduh, kalau bisa gua pukul lagi. Tes. Kenanya satu-satu kalau ini lama juga guys ya. Ah. Oke. Apakah dia mati? Gua pernah patah-patah jadi rada susah, guys. Oke. Nice. Oke, itu matanya kayaknya apa? Nge-summon ini guys ya. Hantu-hantunya. Oke. Banyak akar yang merepotkan. Oke, aduh gua kenal lagi. Hati-hati. Oke. Hati-hati kena tusuk. Ah, di sini banyak banget lagi tanaman rambatnya, guys. Banyak parasit. Aduh, gua gak bisa jalan. Tuh, ini repotin banget, guys. Semakin kesini makin banyak. Oke. Bertahan. Lampu kita. Oke. Nice. Aduh. Oke. Aduh, banyak banget, guys, ini tanaman. Susah berak loh. Aduh, ditambah lagi ini hantunya. Ah. Come on. Aduh, Selinda kayak kebakar, guys, ya, badannya. Aduh, ini gue gak bisa gerak sih, guys. Ini terlalu banyak pohonnya, guys. Ah, ini pasti mati Selinda, guys. Oke. Oke, ini gue fix mati, guys, Selindanya, guys, ya. Gue gak bisa gerak, terlalu banyak tanamannya di sini. Ah, meninggal. Oke, kita ulangi lagi, guys, ya. Oke, ini kayaknya harus sedikit-sedikit guys ngalahin hantunya, guys. Jangan langsung ngincer matanya. Oke. Kita bersihin juga tanaman rambatnya. Oke. Satu hantu sudah kita kalahkan. Oke. Nah, tanaman-tanaman kayak gini, guys, ngerepotin, guys. Kabum. Oke. Aduh. Gak kelihatan, guys. Ah, tanaman rambat lagi. Oke. Aduh. Susah banget ini, guys. Oke, kita harus mundur jarak dulu, guys ya. Oke, matanya bisa kita pukul ternyata. Duh, guys, susah banget ini, guys. Oke, kita ulangi lagi aja, guys ya. Aduh, merepotkan sekali, guys. Oke. Nah, sebelum matanya nyala, gak ada hantu, guys ya. Oke. 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 Langsung. Ini harus spam ini sih, guys. Oke. Please, matilah. 3 hit, guys ya. Nah, ini masalahnya tanaman-tanaman kayak gini, guys. Ganggu banget. Oke. Ah, gue ketusuk lagi. Udah ketusuk di peluk hantu juga, guys ya. Ah. Aduh, guys. Nyusahin banget. Nah, ini tanaman rambatnya kan ngerepotin gua banget sih. Oke. Aduh. Ah. Oke. Kita babat dulu satu-satu hantunya, guys ya. Oke, langsung kita samperin. Mata yang ada di depan sana. Aduh, nggak bisa, guys. Oke. Oke, nice. Oke, dia ada di kiri gua ternyata. Dapat, guys, ya. Aduh. Oke, please. Jangan ganggu gua, bro. Nanti gak tamat-tamat nih game. Kalau gua mati tuh mulu, guys, ya. Oke. Oke. Aduh. Oke, kita tekan F. Oke, nice. Sekarang dia muncul di mana lagi? Gue gak tahu. Oke, kita jaga jarak, guys ya. Soalnya di sini banyak yang repotin. Duh, gak kena lagi. Ah, malah kena satu-satu ini malah lama, guys ya. Tuh, tambah dikeroyok lagi. Ah, gak kena lah, gue mukul. Aneh banget, guys. Oke. Okay. Dapetin. Oke. Okay. Oke. Okay.
akhirnya checkpoint juga guys ya. Oke, dia ngeluarin apa itu? Aduh. Oke, apa ini guys? Oke, bisa kita pukul ternyata. Apa itu guys? Aduh, ini tanaman banyak banget lagi guys. Ah, udah ditusuk di gerbek hantu juga guys. Oke. Oke. Kalau di luar hantunya 2 kali hit guys ya. Kalau di sini 3 kali hit belum mati juga guys. Aduh. Ah guys, ini tuh keroyok lagi gua. Oke, kita lari dulu. Mantep. Ini gua mati lagi sih kayaknya. Nah guys, ketusuk di peluk hantu, patah-patah lagi. Aduh. Ah guys, males guys kalau gini. Aduh guys, susah guys. Oke, kita ulangi lagi guys ya. Oke guys, ini gua udah hidup kesekian kalinya guys ya. Gua ngulangi. Aduh, ini gua bingung nih guys cara ngalahinnya. Yang pertama, ini terlalu banyak tanaman rambatnya guys. Susah gua apa ngalahin mereka satu persatu. Nah, terutama hantu ini guys ya. Merepotin banget nih hantu guys. Duh, gak kenal lagi. Oke, mantap. Ini hantu harus gua bersihin satu persatu guys. Aduh. Aduh guys, terlalu banyak ini hantu yang mukul gua guys. Gak bisa ini. Teman, ini gua udah spam flash hunt ya, apa lampunya guys, udah gua spam guys ya, tapi gak ngefek loh. Oke, spam lagi. Oke, jauh jarak. Oke, sekarang nyerang guys. Apa? Bunteran kayak ular ini. Oke, please lah bro. Lu kapan mati bro? Oke, selinda udah. Udah diduk, udah diduk. Oke, kita jaga jarak dulu guys ya. Aduh, disepak terus-terusan. Ah, susah banget guys. Oke, selinda meninggal. Ah guys, gimana ini cara ngalahin dia guys. Oke, okay. Nah sekarang malah ngebug gamenya guys. Oke, okay. Please come on. Gue udah pegel nih guys. Udah 5 kali mati loh. Ini susah banget. Oke, okay. Oke, okay, kita clear. Duh, gua kenal lagi. Oke, okay, kita hadapin rocok-rocoknya dulu guys. Aduh, rocok-rocok gitu. Ah, ini akar kayak gini ya, merepotan, merepotkan sekali guys ya. Oke, okay. Spam lampunya, jangan lupa. Aduh, spam lampunya. Oke, okay, buat ngilangin akar-akar kayak gini guys ya. Oke, okay. Nah ini gue udah mukul hantunya tapi kagak kena muru guys. Nyusahin banget nih. Oke, okay. Tuh udah gue pukul guys ya. Susah buat kenainnya loh. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay. Nah ini gak ngefek guys ya. Oke, okay, hati-hati. Aduh, untungnya gue di peluk hantunya guys ya, jadi damage juga terlalu gede. Oke, okay. Kalau kelihatan lagi. Oke, okay. Spam lampu lagi jangan lupa. Oke, okay. Kita disepak sama lintah ini ya guys ya. Oke, okay, dia bisa menghindar ternyata. Aduh, kena sepak lagi dong. Ah, aduh guys, ini susah banget guys. Pegel gua. Belum pernah tusuk lagi. Hey, ini gua mukul ngasal guys.
Oke, kita jaga jarak sampai penglihatannya si Dinda pulih. Sambil spam lampu juga, jangan lupa. Ah, ini tanaman merepotin banget sih. Oke. Mantep guys. Oke, hati-hati. Hampir aja gue kena pukul. Oke. Ah, ya ampun guys, kesel gue guys. Oke, hati-hati. Kena sepak. Kena 2 damage guys, langsung. Astagfirullah. Aduh guys, pegel banget gue guys. Oke, please stop. Oke. Oke. Sekarang dia berubah jadi ular guys. Oke. 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 Oke, sekarang dia. Aduh guys, ini makin banyak yang ngeroyok gua. Flash-nya juga gak fungsi. Come on. Oke. Fungsi juga akhirnya. Please jangan masuk gua. Astagfirullah. Oke. Sekarang dia jadi hantu ular guys. Oke. Oke. Nice guys. Akhirnya kita mencapai kemajuan juga. Waduh, kemajuan. Aduh. Aduh guys. Ini hantu rambat ngerepotin banget. Oke. Dia buka penglihatan dia. Kena lampu center apa? Handphone silinder. Ini ngerepotin banget sih guys. Di bagian ini susah banget. Aduh, sekarang dia bisa nembakin ular. Oke. Oke, nice. Oke, dia kagak mati-mati lagi. Astagfirullah. Ini yang paling nyusahin akar-akarnya doang guys ya. Oke. Silinder dililit. Oke, apa yang terjadi guys? Kalau dililit harus pakai flash nanti guys ya. Oke. Waduh, handphonenya silinder dicuri dong. Aduh. Jaga jarak. Handphonenya silinder dicuri guys. Astagfirullah. Oke, come on. Astagfirullah. Ini nyusahin banget sih akar. Ah, oke. Waduh, handphonenya diremukin guys. Wah, ini ngerepotin banget sih guys. Bener aja akarnya udah hilang guys ya. Aduh, akarnya masih ada lagi. Ini gua mukul ngasal guys ya. Oke. Ini hantu apa guys? Ular panjang. Astagfirullah. Waduh, ini susah banget guys. Oke. Tambah patah-patah. Aduh. Terus-terusan dipeluk silinder guys. Karena gak ada handphone. Ah. Oke, satu hantu meninggal. Oke. Gak kelihatan sih guys ini. Ini yang nyusahin itu akarnya loh guys. Sama yang kecil-kecil ini hantunya guys. Oke. Jangan sampai mati. Ah. Udah di sliding. Noh, ditangkap langsung lagi. Oke, bisa matilah hantu yang membuat saya kerepotan. Aduh. Oke, kita jaga jarak sampai silinder pulih. Oke. Oke, kita di sliding sama hantu ular ini guys. Oke. Dia kena satu hit tadi. Ah, ini susah banget sih. Menain dia deh, Meg. Oke, nice. Oke, mantap guys. Oke. Diamin dong. Aduh. Oke, kita fokus ke dia aja guys ya. Oke. Dia menghindar. Oke, dia mau ngeliat ular lagi tuh tadi tuh guys. Oke. Dia warnanya berubah guys. Astagfirullah, ini hantu. Ini hantu, ini akar ngerepotin banget sih guys. Oke. Aduh, udah sliding lagi nih gue guys. Oke. Ini kenain dia damage-nya susah banget guys. Damage apa? Gue udah pukul dia terus-terusan tapi gak kena mulu. Ditambah akar-akar yang ngerepotin ini guys.
Oke, ah. Jangkauannya jauh padahal. Oke. Oke, sedikit lagi. Dia udah melemah, guys ya. Oke. Oke. Kita jaga jarak dari pohon-pohonnya. Aduh, di sini juga ada lagi. Ah, guys. Susah banget ini, guys. Apa nantinya bakal mati? Ini gue udah kesel banget, guys, sama hantu-hantu akar ini. Astagfirullah. Ah. Wah, ini gue kalau mati sih, oke. Akhirnya dia mati juga, guys. Oke. Jantungnya ditusuk. Oke, silinder dipegang, guys. Oke, silinder dililit. Oke, cabut risnya Linda. Terus tusuk muka dia. Oke. Apa yang akan terjadi, guys? Apakah si Linda akan mati? Oke. Loh. Loh, kenapa lagi nih, guys? Kamu semakin menjadi sepertiku, Linda. Oh, Siska. Ternyata hantu ularnya itu adalah guru kita, guys, ya. Oh, Siska. Oke, dan ini gelap banget. Kita ada di mana? Oke, ada cahaya, guys. Itu dia, guys, ya. Oke, ini kayaknya flashback, guys, ya. Dari masa lalu. Oh, Akbar, kaget. Oke. Apa yang terjadi, guys? Oh, blorong. Kamu buang semua. Waduh. Hah? Kamu bukan apa-apa. Prey, hanya mangsa. Matik, aduh, kasar sekali kata-katanya, guys. Aduh, oke. Apa yang terjadi sama Bu Siska, guys, ya? Lorong. Waduh, hantunya guru kita bunuh dong. Sebuah kekuatan dahsyat. Oke. Hantu blorong ya, Nyi Blorong ini kayaknya, guys, ya. Yang ada di rumah si Siska. Oh, kenapa seseorang tega berbuat sekeji ini? Oke. Okay. Waduh, dia mati dong, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Gurunya ganas sih gua, guys, ya. Oke. Sirinda ketakutan. Oke. Dan menyebut mereka God, Dewa. Semua dibayar dengan potensi sejati. Kita kehendak untuk berkuasa yang ditukar dengan belenggu perbuatan, kayaknya, guys. Ah, benar. Aku dulu pernah nyaman berkubang di semua itu. Tapi ya, pengetahuan. Ah, guys, ini subtitlenya patah-patah, guys, ya. Oke, Serinda sakit kepala. Apa yang terjadi? Oke, Serinda sakit kepala, guys, ya. Apa yang terjadi, guys? Jika kita mampu menggelingkan mereka yang... Aduh, guys. Mukanya si Bu Siska, matanya. Anak ini pasti tak mengerti. Dulu waktu ia jadi manusia. Kayaknya. Gue gak tau, guys, lanjutannya apa. Intinya, di atas segalanya, aku ingin menguasai dunia ini. Waduh. Dan jika kamu mau memilih, kamu pun bisa berkuasa di dunia milikmu sendiri. Oke. Raih tangan ibu. Oke. Si guru, apa sih, Bu Siska ini pengen menguasai dunia katanya, guys. Oke, kita terima atau enggak, guys, ya. Oke, janganlah, ya. Oke, jangan, guys, ya. Apa yang terjadi kalau kita jangan? Oke. Ditusuk, guys, guru kita. Sama Selinda. Wah. Aku sungguh tidak menduganya. Oke. Guru kita. Apakah sudah mati? Oke, itu sih kayaknya hantunya, guys, ya. Kayaknya, guys. Tapi mungkin juga dia masih hidup, guys, ya, di Dead Note pertama. Gue gak tahu.
Okay. Ada cutscene. Oke, ada yang megang tangannya Serinda, guys ya. Apakah itu gurunya? Tangannya Serinda penuh kawat, guys. Waduh. Patut kawat kah? Waduh. Oke. Serinda sudah membunuh gurunya, guys. Kayak ada hantu lagi. Waduh. Ah, guys, ternyata game ini sudah tamat. Akhirnya guys ya, tapi ini kayaknya ada dua ending guys ya. Oke, dan ini lagunya copyright pasti guys ya. Kalau bisa di skip lagi, ah. Oke guys, ini kayaknya game ini punya dua ending guys ya. Dan apa yang terjadi kalau kita menjabat tangan gurunya Serinda guys ya, atau Bu Siska? Nanti kita bakal coba lagi guys ya. Cukup menarik guys. Kayak di sini mungkin gue skip aja guys ya, karena ini copyright guys musiknya. Oke guys, di sini bisa kita mainin lagi ternyata. Oke, guru kita mana? Oke, di sini bisa kita ambil lagi kah? Waduh, ternyata guru kita belum mati guys. You're becoming more like me, Linda. Kamu menjadi mirip seperti saya, Linda. Aduh, apakah kita akan melawan gurunya, Serinda? Ah, bener aja guys. Kamu pasti berpikir bahwa saya adalah iblis itu sendiri. Okay. Aduh, di mana dia guys? Gak kelihatan. Oh ini, bukan. Okay. Taking your lesson in. Aduh, kalau bisa gua pukul guys. Oke, namun kamu seharusnya berterima kasih. Oke, bisa kita pukul ternyata. Bagaimanapun juga, domba-domba akan hidup. Oke, bisa tanpa tujuan. Kamu nanti pun muslihat bukan merupakan tujuan utamaku. Saya bukan apa-apa. Oke, saya hanya sekedar. Aduh, untuk takdir sejatimu. Aduh, gue harus baca guys. Apa yang guru kita ucapkan tadi? Oke. Aduh. Oke. Oke, nice. Bisa kita pukul guys ya, mantep. Oh, bukan ternyata. Aduh, gurunya ngamuk guys, Serinda guys ya. Karena dia tidak menjabat tangannya. Oke, gurunya bilang Serinda itu harus berterima kasih ke dia. Dan lanjutnya nggak sempat berbaca guys. Aduh. Oke, gue kira udah beres loh ini game. Ternyata masih harus bertarung sama gurunya. Oke. Ah, merepotkan sekali guys. Kerah kita beresin hari ini guys ya. Tadinya sih mau gue bagi dua guys ya, kalau masih ada lanjutannya. Tapi ini udah tanggung. Oke. Oke. Aduh, kenanya satu ya, satu hit lagi. Susah banget kenainnya dia. Terlalu lincah dia guys. Aduh. Oke. Kita main aman di dalam bangunan ini guys. Aduh. Oke. Dimana hantunya guys? Dimana guru kita? Oke. Dia ada depan gua ternyata. Oke. Gak kena dong. Oke, dia ada di sana. Oke. Kita deketin gak ya? Deketin guys ya. Aduh. Tarungan melawan Linda melawan guru Siska atau Bu Siska guys ya, yang sudah berevolusi menjadi hantu. Siapakah yang akan menang? Pasti Serinda guys ya, karena Serinda karakter dalam gamenya. Waduh. Oke. Duh, gelap banget lagi guys. Oke lah, kita samperin aja guys ya. Oke, dia lari ke sana. Oke. Aduh, susah banget sih guys. Oke, ini kayaknya gue harus nunggu dia nyerang deh baru kita pukul guys ya. Oke, nice, mantap, kena guys. Oke. Oke, mari Linda. Oke, nice. Bersama kita bisa menulis ulang semuanya. Oke. Gurunya kesakitan guys. The way you wanted to be. Oke, so don't waste what's left of your life in judging me. Oke, so don't waste. Ah, waste what? Ah, gak baca semuanya guys.
Apa gurunya sudah mati? Ah, bener aja guys ya. Oke, apa yang terjadi dengan kota Mong District ini guys ya? Oke, lihat guys. Ternyata ini bukan halusinasinya Selinda guys ya. Kotanya benar-benar hancur. Oke. Aduh, patah-patah guys. Oke. Bisa, mudah-mudahan aja gak copyright guys ini musik. Oke, okay, itu ibu kos kita guys ya. Oke. Aduh guys. Oke. Itu preman yang megat kita guys ya. Oke, ada tentara juga dan itu ada hansipnya. Hansip yang jaga di pasar itu guys ya. Oke. Oke. Itu bangunan apa guys ya? Sebelumnya itu gak ada bangunan ini guys ya. Oke. Dread out. Akhirnya kita berhasil menamatkan game Dread out kedua ini guys ya. Oke, terima kasih telah bermain. Luar biasa guys ya. Ini adalah salah satu game yang membuat gue kerepotan guys ya dalam melawan hantunya. Sampai gue mati berapa kali tadi? Kalau dihitung sampai 7 kali kali ya guys. Oke, luar biasa nih game guys ya. Tapi di sini masih ada satu ending lagi guys ya. Dan gue curiga ending yang menjabat tangan gurunya itu apa. Oke, pertanyaan gue ini muncul di mana lagi guys ya? Oke, apakah langsung melawan gurunya? Mudah-mudahan aja enggak sih guys ya. Ya guys, sayang banget guys, gue harus ngulangi lagi game ini dari awal. Ya guys. Oke lah guys, mungkin untuk game Dread Out kedua kita akhiri sampai di sini aja guys ya. Nanti gue bakal coba main ulang lagi dari awal guys ya, sampai ke endingnya. Nanti bakal gue buat video. So, luar biasa ini game guys ya. Dan mungkin di next episode gue bakal mainin game yang gak horror dulu guys ya. Karena kita rehatkan dulu jantung kita guys ya. Jangan terus-terusan horror, nanti lama-lama channel ini bisa jadi channel angker guys ya. So, mungkin untuk game Dread Out kedua kita akhiri sampai di sini saja guys ya. Nanti gue bakal lanjutin ending keduanya. Dan sampai bertemu lagi di next video. See you later.